kan punya keinginan, punya cita-cita untuk apa, memperluas ya porsi ekonomi keumatan berbasis Islamic financing ya, itu yang ingin diperluas. Nah tadi kami di P3 menyampaikan, Pak Kiai, P3 saat ini sedang menginisiasi dan sedang dibahas RUU tentang lembaga pendidikan keagamaan dan pondok pesantren. Dan itu kami masukkan dalam visi dan misi nya Pak Jokowi dan Pak Kiai untuk Pilpres 2019 itu sebagai katakanlah nawacita kedua. Itu yang kedua, kami memasukkan pemberdayaan ekonomi umat ya, ekonomi dan kelembagaan umat ya, seperti wakaf dan lain sebagainya. Yang kami harapkan nanti kemudian kalau Pak Jokowi dan Pak Ma'ruf Amin ini terpilih, maka ini menjadi porsinya Pak Ma'ruf Amin untuk mengerjakannya.